Nah sekarang kita akan menjelajahi museum ini lebih dalam lagi. Saksikan selanjutnya. Tahu kelanjutannya? Ya. Ikutin terus. Museum Fathahillah Jakarta adalah salah satu bangunan gedung peninggalan era penjajahan Belanda. Gedung yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Pinang Sia, Jakarta Barat ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang merupakan saksi bisu perjuangan bangsa kita meraih kemerdekaan. Pada awalnya, Museum Fathahillah merupakan bangunan kolonial Belanda yang dipergunakan sebagai balai kota. Peresmian gedung dilakukan pada tanggal 27 April 1626 oleh Gubernur Jenderal Pieter de Carpentier. Gedung yang dipergunakan sebagai balai kota ini juga memiliki fungsi sebagai pengadilan, kantor catatan sipil, tempat warga beribadah di hari Minggu, dan Dewan Kota Praja. Kemudian sekitar tahun 1925 sampai 1942, gedung tersebut juga digunakan untuk mengatur sistem pemerintahan pada Provinsi Jawa Barat. Museum ini terbentuk menjadi dua lantai ditambah dengan ruang bawah tanah. Lantai bawah berisikan peninggalan VOC seperti patung, keramik-keramik, barang kerajinan, dan berbagai macam gerabah. Pada lantai dua terdapat perabotan peninggalan para bangsa Belanda, seperti lukisan-lukisan, lemari buku, furnitur, dan lain-lain. Dan tentu, yang tidak kalah penting pada bangunan ini adalah penjara bawah tanahnya. Penjara ini terdiri dari 5 ruangan untuk laki-laki dan 1 ruangan untuk perempuan. Tapi sayangnya, ruangan untuk perempuan tidak bisa kami kunjungi saat kami berada di sana karena sedang direnovasi. Ya, jadi kita sekarang lagi ke museum wayang apa keramik dulu gitu. Wayang. Jadi sekarang kita lagi OTW ke museum wayang. Ya nanti di museum wayang kita bisa lihat berbagai macam wayang. Kan biasanya kita tahu cuma wayang kulit ya. Ya, wayang kulit ada juga wayang golek dan macam-macam lagi. Ya, oke deh. Saksikan. Museum wayang terletak pada Jalan Lada nomor 23, RT 7, RW 7, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Bertekatan dengan Museum Fathahillah. Gedung ini semula merupakan gereja tua yang didirikan oleh VOC pada tahun 1640 sampai tahun 1732. Dan pada tanggal 13 Agustus 1975 diresmikan sebagai Museum Wayang oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Saat ini, Museum Wayang Jakarta berada di bawah pengelolaan Museum Seni Rupa Jakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Museum wayang memamerkan berbagai jenis dan bentuk wayang dari seluruh Indonesia.
baik yang terbuat dari kayu dan kulit maupun bahan-bahan lain. Wayang-wayang dari luar negeri ada juga di sini, misalnya dari Republik Rakyat Tiongkok dan Kamboja. Hingga kini, Museum Wayang mengoleksi lebih dari 4.000 buah wayang, terdiri atas wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang rumput, wayang janur, topeng, boneka, wayang beber, dan gamelan. Umumnya, boneka yang dikoleksi di museum ini adalah boneka-boneka yang berasal dari Eropa, meskipun ada juga yang berasal dari beberapa negara non-Eropa, seperti Thailand, Suriname, Tiongkok, Vietnam, India, dan Kolombia. Ya, jadi kita sekarang lagi ke museum keramik ya? Yoi, ya. Museum keramik nih coy. Yo, jadi kita ntar bakal lihat nih kerajinan-kerajinan keramik. Hai. Motif-motifnya juga. Beneran nih. Bagus sih. Oke deh, kita lagi OTW nih men. Yo, coy. Museum Seni Rupa dan Keramik terletak pada Jalan Pos Kota, RT 9, RW 2, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, berdekatan pula dengan Museum Fathahilah dan Museum Wayang. Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik pertama kali diresmikan sebagai kantor pengadilan Belanda pada tanggal 12 Januari 1870 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Meyer. Dan pada tanggal 10 Juni 1977, pada bagian sayap gedung ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, untuk digunakan sebagai museum keramik. Kemudian pada awal tahun 1990, Balai Seni Rupa digabung dengan Museum Keramik menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini menyajikan koleksi dari hasil karya seniman-seniman Indonesia sejak kurun waktu 1800-an hingga saat sekarang. Koleksi seni lukis Indonesia dibagi menjadi beberapa ruangan berdasarkan periodisasi, yaitu pertama, Ruang Masa Raden Saleh, karya-karya periode 1880-1890, sampai Ruang Seni Rupa Baru Indonesia, yaitu karya-karya periode 1960 sampai sekarang. Untuk koleksi seni rupa, menampilkan patung-patung seperti totem asmat dan lain-lain. Sedangkan koleksi keramik, menampilkan keramik dari beberapa daerah Indonesia dan seni kreatif kontemporer. Selain itu, ada juga koleksi keramik dari mancanegara seperti keramik dari Tiongkok, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Eropa dari abad 16 sampai dengan awal abad 20. Jadi ini akhir dari vlog kita. Kita ya. Kita udah mengunjungi 3 museum. Museum apa aja? Ada Fathahilah, Wayang, sama Museum Keramik. Wah, setelah kita ke jauh museum ini, kita belajar bahwa Indonesia itu kaya, kaya akan budaya, kaya akan apa lagi? Kaya akan sejarah. Jadi ikut Thailand banyak sejarah Belanda. Kita dapat mengenal furniture kursi-kursian. Dan dari museum wayang ini kita bisa mengenal kisah Bharatayuddha yang itu diambil dari kisah-kisah. Tentunya meningkatkan nasionalisme kita. Ya. Kita harus mencintai budaya kita. Ya, sekian dari kita. Terima kasih. Terima kasih dan perhatiannya. Assalamualaikum.